topoki. Ini namanya topoki ya, Teh? Iya. Oh gitu, ini terbuat dari apa sih? Tepung beras, odeng sama sayuran. Happy banget, jadi sekarang kita udah ada di kedai Korea. Dan sekarang kita mau nyobain topoki, makanan khas Korea. Kayaknya enak banget, itu udah langsung dimasak, fresh. Nah, happy people, kita lagi cobain salah satu makanan khas Korea nih. Jadi katanya odeng ini terbuat dari ikan tenggiri. Dan katanya gak semua ikan bisa dijadiin odeng. Topoki adalah makanan Korea yang terbuat dari tepung beras yang dimasak dalam bumbu gochujang yang pedas dan manis. Pencinta Korea pasti udah tahu banget deh sama jajanan Korea yang populer ini. Enaknya pakai banget, happy people. Ada banget ambil. Enak banget. Nah, happy people, sekarang kita mau coba buat kimchi nih. Kimchi salah satu makanan tradisional yang berasal dari negeri ginseng, Korea. Nah, happy people, sekarang kita mau bikin kimchi nih. Oh ya Bu, kalau boleh tahu bahan-bahannya tuh apa aja sih? Bawang putih, sama bubuk cabai Korea, sama dasida, sama minyak ikan Korea. Jadi yang pertama dimasukin tuh apa Bu? Telur dulu. Telur. Happy people, sayurnya sebanyak ini tapi telurnya cuma dipakainya 2. Oh iya Bu, nah aku dengar kan kimchi ini adalah makanan fermentasi ya Bu ya? Kira-kira cara setelah kimchi dibuat ini difermentasinya berapa lama Bu? Paling bisa seminggu. Seminggu? Oh jadi didiemin gitu seminggu Bu? Wow. Iya, tapi kimchi tuh kalau lebih lama, lebih enak difermentasi ini ya, ditaruh di kulkas kayak ditutup gitu. This is your body and explore it. Kimchi adalah jenis asinan sayur yang difermentasiin dan diberi bumbu pedas. Setelah digaramin, sayuran ini dicampur dengan bumbu yang dibuat dari udang kril. Nah, happy people, jadi kita aduk itu harus searah biar rata semuanya. Iya. Jadi kalau mau nyobain kimchi ini harus nunggu seminggu dulu. Yeay. Ini udah ya? Udah ya. Nah, sekarang kita mau nyobain. Bisa dicobain langsung, Bu. Ini ada ijo-ijonya, ada ijo-ijonya. Jangan kemana-mana ya happy people, karena masih banyak aktivitas yang gak kalah seru pastinya. Tetap di Celebrity On Vacation. Abis seru-seruan vacation bareng Agatha dan Nicole, kita beranjak lagi karena setelah ini akan ada Michelle Joan, Sonia Pandarmawan, dan Angelica Simpler. Mau ajak happy people vacation ke negara lain tanpa harus menggunakan visa dan paspor.